Terima kasih ya, Dik ya. Oke. Ya. Sip. Yuk. Yo. Yo. Wah, mantap. Yo. Eh, sudah ya? Ya, besok lagi kalau saya ke sini lagi ya. Dan hari ini saya akan goes ke Imogiri, ke daerah Sri Harjo, lebih tepatnya ke Kedung Bunder, kedung yang tersembunyi di wilayah Selo Pamioro Sirup. Oke, let's go. Kita sudah sampai di pertigaan Sapuangin dan hari ini kita akan mengambil rute dari bundaran Sandaan menuju ke Tanjakan Munter, dilanjutkan ke wisata spiritual Gereja Ngadiran. Jalan Raya Serandaan. Setelah pertigaan Sapuangin, ini ada pertigaan SMK Negeri 1 Pandak. Kita belok ke arah kanan. Sentra Batik Bangkon. Itu ya, arah ke sana. Moncer, kita terus. Oke, jadi jalan dari Jalan Raya Serandaan melewati Moncer, tembus jalan sama sini, jalan berupa rolling ya, ada naik dan ada turun. Di depan saya ada turunan. Dan ini adalah SMP 4 Pandak ya. Untuk selanjutnya tembus di Jalan Samas kanan itu Parang Ritis. Dan ini kita menuju ke Siluk. Kita lanjutkan perjalanan menuju Jalan Samas. Oke guys, kita sudah sampai di pertigaan. Ini ada tugu. Kalau ke kanan, ini ke Pantai Samas. Dari tugu ini kita ke arah kiri menuju Ganjuran. Nah, bagi kalian yang sudah pernah ke Sri Harjo, untuk menuju ke Kedung Bunder ini tidaklah sulit. Jalurnya sama ya guys. Oke, masih di Jalan Samas. Kalau lurus ini menuju ke Palpapang, Bantul. Kita mengambil arah ke kanan. Melalui wisata spiritual Ganjuran.
tembus ke Jalan Parangtritis untuk dilanjutkan ke arah Sindo. Ini adalah jalan wisata spiritual lanjutan. Nah, jadi di sepanjang jalan ini ada tanaman bagus ya. Ini menuju ke arah nanti tembus ke Jalan Parangtritis ya. Dari Jalan Parangtritis nanti kita lurus menuju ke Jembatan Gantung Pundong. Selanjutnya ke Siluk ya. Oke, kita sudah sampai di Gantung. Ini adalah Rumah Sakit Umum. Ini gereja atau peziarah. Ini lurus, ini menuju ke Rumah Sakit Santa Elizabeth. Ya, kita memutar di sini untuk melanjutkan perjalanan ke Gedung Bundar. Ini ya, lokasi wisata spiritual di Ganjuran. Oke, dari wisata spiritual Ganjuran ini perjalanan kita lanjutkan ke wisata Gedung Bundar di Selo Pamioro Siluk ya. Yuk. Ada perempatan lurus ya. Dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran kita sudah sampai di Jalan Parangtritis. Ini pertigaan, kalau ke kanan ke Parangtritis, kita mengambil arah ke kiri. Oke, dari Jalan Parangtritis kita mengambil arah ke kanan. Oke, kita sedang memasuki Pundong. Dan di depan saya ini ada tugu. Ini merupakan perempatan ya. Jadi tugu ini kalau lurus ini menuju ke Parangtritis. Jadi dari Rumah Sakit Santa Elizabeth ke timur lurus tembus Jalan Parangtritis, ke timur lagi ini sampai di Pasar Pundong. Oke, dari arah Pasar Pundong ke timur, arah timur, dan di sebelah kanan saya ini adalah Lapangan Sri Hardono Pundong. Nah, dari lapangan ini kita ambil lurus Jembatan Silo. Ini ada tikungan Kopi Klutuk Paris. Nah, ini kalau ke kiri menuju Sumber Agung. Pak. Oke. Kita mengikuti jalur jalan ini menuju
menuju ke jembatan Silo. Nih, dari tugu ini kita lurus mengambil arah ke timur. Dan oke guys, dari lapangan Sriardono kita sudah sampai di jembatan gantung Sriardono. Ini juga merupakan tempat wisata, namanya Opak Zoo ya. Ini juga merupakan tempat wisata. Oke, kita guys melewati jembatan gantung ini dan itu sungainya. Wisata Opak Zoo. Opak Zoo, terima kasih sudah mengikuti video saya dan sampai ketemu lagi di video menarik lainnya di channel Teta On Track bersama saya Didi Mardi. Semoga sehat jiwamu, sehat ragamu, sehat tresnomu. Sampai jumpa, see you.